Nah ini kita lihat ya, 17 milidetik. Nah latensi ini yang kita juga perhatikan ya. Nah ini ya, kita bisa dapetin sampai banyak banget ya kayaknya ya. Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Nah pada video kali ini saya akan memberi tutorial kepada kalian trik terbaru bagaimana cara melonggarkan TikTok di tahun 2024 ya, karena ini mungkin agak sedikit beda ya, tapi ada yang sama dari tahun 2023. Nah sebelum mulai, kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian dan teman kalian bisa melonggarkan TikTok dan mendapatkan banyak koin di tahun 2024 ini. Nah baik, kalian juga ya pengen dapetin saldo dana secara gratis, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe ada di bawah, karena di 50.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway saldo dana untuk 10 orang pemenang ya. Yang mau ikutan kalian langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Nah tanpa berlama-lama, kita langsung aja menuju ke tutorialnya ya. Jadi kalau kalian mau mulungkan TikTok, kalian harus tahu dulu ya kalau kalian mulungkan TikTok itu di live. Jadi kalau di live pastinya jaringan kalian tuh harus stabil dan cepat ya. Nah untuk mengeceknya, kalian tuh bisa pakai entah itu kuota kalian atau wifi kalian. Yang penting kita tes dulu jaringannya ya. Kalian bisa cari saja speed test gitu ya, untuk mengetes jaringan kalian. Nah ini kalian klik saja speed test gitu di Google, nanti akan muncul jalankan uji kecepatan ya. Nah ini akan mengecek kecepatan jaringan kalian dan juga pingnya. Nah ini pingnya ada di bawah nanti ya, setelah kita berhasil melakukan uji pengetesannya. Nah untuk kecepatan yang disarankan, yang pastinya itu upload dan downloadnya itu sekitar di atas 10 sampai 15 megabit per second ya. Kita lihat di sini ya, ini masih 39. Nah yang upload ini bisa 10 sampai 5 gitu, masih bagus ya. Nah ini kita lihat ya, 17 milidetik. Nah latensi ini yang kita juga perhatikan ya, semakin rendah latensi artinya tingkat ngeleknya itu semakin rendah ya, dan ini akan muncul koneksi internet Anda cepat. Nah ini kita bisa gas buat mulung koin TikTok setelahnya. Nah setelah itu kalian bisa pakai tools tambahan ya. Ini saya pakai biasanya itu namanya auto clicker ya. Nah kalau kalian klik auto clicker di sini, nanti akan muncul yang ini ya. Saya sarankan pakai yang ini karena ini sudah dipakai 100 juta orang dan ratingnya 4,2, bagus banget ya. Nah ini kita install dulu. Ini juga ringan banget ya, cuma 3,2 MB. Nah ini auto terinstall secara langsung. Nah kalian tinggal buka saja, ini masih memindai untuk virusnya. Oke kita tunggu sebentar ya. Nah ini sudah lolos, kita buka saja langsung. Nah di sini akan muncul, kalau kalian pertama kali install akan muncul kayak gini ya, kalian klik OK saja. Nah kemudian kalian klik menu aksesibilitas ini ya, di aplikasi yang di download ini kalian klik aplikasi download. Nah auto clicker kalian nyalakan ya, nanti akan muncul peringatan, tapi kalian nggak usah khawatir ya, karena memang aplikasi itu mengontrol auto click kalian ya. Jadi kalian nggak perlu ngeklik, sudah diklikkan oleh aplikasinya. Nah si Xiaomi ini menganggap ini bahaya, padahal ini aman-aman saja ya, karena dari ratingnya, dari aplikasinya sudah terdaftar di Play Store ya, jadi aman. Nah kalau sudah, kita kembali dan kita klik aktifkan mode satu target. Nah kalau sudah kayak gini, kalian pergi saja ke TikTok terlebih dahulu. Kalian buka TikTok, kalian pergi ke live ya yang ada di kiri atas ini, kalian pergi ke live. Oke, nah kalian cari live yang ada kotak-kotak harta karunnya ya, kotak-kotak harta karunnya. Kita tunggu sebentar. Nah ini kayaknya ada ya, tapi kita mesti setting dulu ya, setting dulu. Nah setting dulu gini ya, kalian kalau nggak tahu cara settingnya, kalian klik tombol kayak gerigi ini di kiri tengah itu ya. Kita ubah menjadi 40 milidetik ya, biar apa, biar agar ngekliknya tuh lebih cepat ya. Kalau kalian 300 milidetik berarti tiap 300 milidetik baru ngeklik satu kali ya. Kalau kalian 40 milidetik maka akan langsung lebih cepat ya. Nah klik simpan. Nah ini kalian sambil menunggu yang ini bisa juga mencari live lain ya, yang penting ada kotak harta karunnya. Oke kita coba yang ini ya. Oke apakah dapat. Nah ini ya, kita bisa dapetin sampai banyak banget ya kayaknya ya. Yang penting kalian tuh triknya ini ya. Ya ini saya bagi trik yang kedua juga, antara koin dan penonton. Misal live yang kayak ini ya. Nah antara live dan penonton itu pastikan nggak terlalu beda jauh ya. Misal kotaknya itu bagi koin sebanyak 55, sedangkan orangnya tuh 5000. Nah itu kemungkinan kalian dapat itu kecil ya. Nah pastikan kalau
kalau cari yang live ada kotaknya itu kalau bisa ya yang nonton 100, yang ngasih, yang bisa diambil tuh 55 orang ya, agar kalian kebagian koin TikTok seperti itu ya. Nah, itu terlalu singkat dari saya. Jadi kalau kalian yang pengen dapetin koin gratis dari TikTok secara gratis juga, nanti kalian bisa tonton tutorial videonya di channel saya. Saya ada cara lain tanpa mulung ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa komen di bawah, oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan goodbye.